Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darina amin. Qala as-suhaymiyu na'am yajibu 'alal mu'mini ay ya'lama wa yu'allima simyanahu wa nisa'ahu wa khadamahu ay asma ar-rusuli al-mazkurina fil Qur'ani hatta yu'minu bihi wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan. Qala as-Suhaimi, berkata oleh Syekh Suhaimi, seorang ulama mazhab kalangan mazhab Syafi'i, ulama kita mazhab Syafi'i. Naam, kata beliau, ya yajibu, wajib alal mu'mini, atas seorang mukmin. Wajib apa? Wajib ayya'lama, wajib bahwa dia mengetahui. Wajib apalagi? Wa yu'allima, wajib dia mengajarkan. Sibyanahu, akan anak-anaknya. Ajarin anak-anaknya. Anak-anak kita wajib ajarin. Wanisa'ahu, dan istri-istrinya. Wakhadamahu, dan pembantunya. Apaan yang wajib diajarkan? Asma ar-rusuli al-mazkurina, akan nama-nama para rasul yang tersebut fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Jadi wajib kita ajarin mereka tentang nama-nama para rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Hatta yu'minu bihi, sampai mereka beriman dengannya. Wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan, dan mereka membenarkan sekalian mereka dengan secara terperinci. Wajib kita ajarin. Nah, kita kan enggak bisa ngajarin, umpama kita enggak bisa ngajarin, maka kita serahkan kepada yang bisa ngajarin, yaitu para ulama, guru-guru ngaji. Masukin. Dan kita kalau pengen serahkan ke seorang guru ngaji, kita orang tuanya datang. Karena bukan sembarangan, karena hukumnya wajib. Kita telah menyerahkan hukum kepada orang itu. Ustaz, kiai, tolong ajarin anak saya. Nanti suatu waktu kita tanyakan bagaimana perkembangan anak saya. Gitu. Kayak orang nanam pohon, ya, kita tanam pohon. Apa kita tinggal aja, apa kita liatin? Liatin. Sama kita didik anak kita, titip kepada orang, kepada pesantren, kepada majelis ta'lim, kita liatin juga. Jangan sampai kita biarkan begitu. Kita tanya kepada gurunya, kepada ustadznya, bagaimana perkembangan anak saya. Insya Allah, kalau kita melakukan demikian, anak kita akan ada progres yang nampak, akan ada kemajuan, perkembangan yang jelas. Wa alla yazunnu, dan bahwa tidak boleh mereka menyangka, annal wajib alaihim, akan bahwa yang wajib atas mereka, al-imana, ya, yang wajib, ya,
mereka bahwa yang wajib atas mereka al-imanu bi Muhammadin faqat. Tidak boleh mereka menyangka akan bahwa yang wajib atas mereka itu beriman bi Muhammadin faqat. Beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jangan. Jangan sampai mereka menyangka beriman kepada Nabi Muhammad saja, enggak cukup. Fa innal imana bi jami'il anbiya'i. Karena sesungguhnya beriman itu dengan sekalian para nabi. Jadi beriman itu dengan semua para nabi. Sawa'un dzukira ismuhum fil Qur'ani aw lam yuzkar. Karena sesungguhnya beriman itu dengan sekalian nabi, sama saja disebutkan akan nama mereka dalam Al-Quran ataupun tidak disebutkan, wajibun ala kulli mukallafin, itu hukumnya wajib ada setiap mukallaf. Ajarkan semua. Apalagi kita bisa mengkondisikan di rumah kita tontonannya itu tontonan yang ya positif, yang baik-baik. Ya, cerita-cerita, kisah-kisah para nabi. Jangan yang jelek-jelek. Ini di zaman sekarang banyak kita digoda dengan media sosial, ya, digit, ya. Itu bahaya sekali. Itu bapak harus mengkontrol anaknya, ibu bapak sekalian. Kita melarang anak kita main HP sepertinya sulit. Enggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengontrolnya, membatasinya. Itu yang bisa. Nah, itu harus kita lakukan. Membatasi. Arahkan mereka untuk melihat yang baik-baik. Batasi waktunya, ya, arahkan apa yang harus dilihat. Wahum ail mazkuruna bil Qur'ani sittatun wa isruna aw khamsatun wa isruna. Dan mereka, artinya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, berjumlah 26 atau 25. Wa nazamtuha, dan aku nazamkan akan dia, fakultu, maka aku katakan asma'u ruslin bi Qur'anin alaika tajib ka Adama Zakaria fa'ada Yunus Nuhin wa Idrisa Ibrahim wal Yasa'u Is'aqin Ya'quba Ismail Salihin Ayyub Harun Musa Ma'su'aibihum Daud Hudin Uzairin Summa Yusufihim Lutin wa Ilyasin Zil Kifri Awit Ta'ada Yahya Sulaiman Isa Muhammadin. Asma'u Ruslin, nama-nama para Rasul bil Qur'ani, dalam Al-Quran. Alaika tajib, atas engkau wajib mengetahui. Ka Adama, seperti Nabi Adam. Zakaria, Nabi Zakaria. Ba'da Yunusihim, ya, setelah Yunus mereka, Nabi Yunus. Nuhin, Nabi Nuh. Wa Idris, Nabi Idris. Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wal Yasa, Nabi Yasa. Ilyas, Nabi Yasa. Is'ab, Nabi Is'ab. Ya'kub, Nabi Ya'kub. Ismail, Nabi Ismail. Salihim, Nabi Salih. Ayyub, Nabi Ayyub. Harun, Nabi Harun. Musa, Nabi Musa. Ma'a Su'aibih, Nabi Su'aib. Daud, Nabi Daud. Hudin, Nabi Hud. Uzair, Nabi Uzair. Suma Yunus, Si'im. Kemudian Nabi Yunus. Nabi Yusuf. Yusufi'im. Nabi Yusuf. Lutin, Nabi Lut. Wa Ilyasi, Nabi Ilyas. Zilkifli, Nabi Zilkifli. Awit Tahada, atau satu keduanya, Ilyas sama Zilkifli. Ada yang mengatakan satu. Yahya, Nabi Yahya. Sulaiman, Nabi Sulaiman. Isa, Nabi Isa. Ma'a Muhammadihim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hadza min bahril basit, ini ya dalam ilmu arid ya daripada bahar basit. Wa ma'na ittahada, dan makna ittahada anna zal kibri qila wa ilyasun wa qila yusha. Makna ittahada bahwa Zulkifli, ada yang mengatakan dia Nabi Ilyas, ada yang mengatakan dikatakan lagi Yusha. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan Ilyas, ada yang mengatakan Yusha. Wakila Zakaria, dan dikatakan lagi Zakaria. Wakila, dan dikatakan lagi Hizqil, Nabi Hizqil Ibnu Ajuz, namanya Hizqil bin Ajuz. Ajuz ni nenek-nenek. Kok bisa begitu? Li'anna ummahu, karena bahwa ibunya Hizqil kanat ajuzan, adalah seorang nenek-nenek. Fasa'alatillaha al-walada ba'da kibariha, lalu beliau meminta kepada Allah Ta'ala akan anak setelah tuanya. Orang kalau dipanggil nenek-nenek, tua muda, tua. Iya, ibu-ibu sama nenek-nenek beda apa sama tuh? Beda. Kalau ibu-ibu muda gitu ya. Orang kok ada nenek-nenek tua dah. Iya, 80, 70, ya nenek-nenek, 60 nenek-nenek, ya. Jadi beliau udah nenek-nenek, belum punya anak, lalu minta kepada Allah agar diberikan anak. Nah, lahirlah Nabi Hizqil. Ya, jadi artinya apa? Ya, walaupun secara medis, secara kedokteran, ya sudah diponis bahwasannya enggak bisa, ya, karena sudah tua, rentan untuk melahirkan, ya. Tapi kalau Allah pengen menghendaki, bisa saja. Yang penting belum diputus, lain halnya rahimnya sudah diputus, lain lagi. Ini rahimnya masih ada, cuma udah tua aja. Jadi bagi yang belum punya anak, terus saja berdoa, jangan putus asa. Kalau Allah pengen menghendaki, insya Allah punya anak. Tingkatkan bakti kepada orang tua, ya. Tingkatkan bakti kepada orang tua, insya Allah. Jadi bakti sama orang tua tingkatin. Karena ada hadis Nabi mengatakan, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum, baktilah kamu kepada orang tua kamu, bapak kamu, ya, niscaya anak-anakmu akan bakti. Ada ulama mengatakan, ya, dalam ayat, dalam firman Allah ini, bahwasanya ketika dia bakti kepada orang tuanya, maka akan dihadiahkan anak. Husulul aulad, akan diberikan. Jadi jangan sampai kita, ya, enggak bakti sama orang tua. Jadi tingkatin baktinya, insya Allah. Kan boleh jadi dia sama orang tua, ya, boleh jadi ada yang kurang. Tingkat ya, insya Allah nanti suatu waktu mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang diberikan anak itu berarti insya Allah dia orang yang pantas memimpin. Orang yang pantas memimpin,
insya Allah orang yang pantas memimpin, orang yang diberikan. Maka ketika dia tidak diberikan anak, maka dia ya, harus apa? Harus bagaimana supaya bisa memimpin? Bagaimana caranya? Sifat daripada pemimpin yang baik adalah menghormati pendahulu mereka. Siapa pendahulu mereka? Orang tua. Begitu pula dalam kenegaraan, ya, sikap pemimpin yang paling yang bagus diantara sifat pemimpin yang bagus adalah menghormati pendahulunya, presiden yang dulu itu. Ah, dalam kekeluargaan adalah orang tua. Maka ketika ada seorang kepala rumah tangga tidak pandai menghormati orang tuanya, berarti dia pemimpin di antara pemimpin yang tidak baik, karena tidak menghormati pendahulunya. Dalam hal rumah tangga adalah orang tuanya. Maka hormati orang tua sehormat-hormatnya. Hormat kepada orang tua, insya Allah akan dinilai pemimpin dalam rumah tangga yang baik. Sa'alatillah al-walada, lalu ia minta kepada Allah Ta'ala akan anak ba'da kibariha, setelah tuanya. Jadi udah tua diminta, fawuhiba hizqinu, lalu diberikanlah kepadanya Nabi Hizqin. Orang ada dia datang ke rumah ustaz, ke rumah kiai. Itu ada yang datang ke rumah ustaz diterima doanya, ada yang tidak diterima. Artinya ada yang dia datang ke rumah ustaz, pulang-pulang dari rumah ustaz itu, dari rumah kiai itu punya anak. Ada yang umurnya, perkawinannya umurnya 7 tahun, ya, ada yang 4 tahun, ada yang sudah ya, ada yang belum lama 2 tahun 1 tahun pulang dari rumah kiai itu diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa pula, kita perlu juga minta doa kepada seorang ulama ketika kita enggak punya anak, dan minta nasihat-nasihat beliau. Ada juga orang yang datang enggak punya anak, dia datang kemudian enggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang salah. Apa kurang pasrah sama Allah? Apa kurang yakin sama ulama itu enggak husnuzon? Itu ada yang begitu. Itu kenyataan. Qaulu Suhaimi, intaha qaulu Suhaimi. Wa qala Suhaibu Bad'il Khalqi, berkata oleh yang mempunyai kitab Bad'il Khalqi, qala Wahbun ya Bisr bin Ayyub yusamma Dzal Kibri, berkata Wahab Bisr bin Ayyub dinamakan Dzal Kibri.
kana muqiman, adalah ia tinggal di Syamid Syam muddata umrihi, hatta mata, semasa umurnya sehingga meninggal dunia. Wa kana umru 75 sanatan, adalah umurnya 75 tahun. Wa kana qabla Syu'aibin, adalah ia sebelum Nabi Syu'aib alaihissalam intah. Wa ulul azmi, dan ulul azmi minhum khamsatun. Kita pernah mendengar ada kata-kata ulul azmi. Daripada mereka itu berjumlah 5 orang. Jadi ulul azmi ada 5 orang. Ini manusia yang paling tinggi ulul azmi derajatnya. Yang mimpin paling tinggi di antara mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dulu nanti. Fa yajibu, maka wajib ayya'lama tartibahum fil afdhaliyati. Maka wajib oleh bahwa mengetahui iya akan tertib mereka fil afdhaliyati, di dalam keabdolannya. Jadi kita seorang mukallaf wajib mengetahui tertib para ya ulul azmi dalam keabdolannya. Kenapa? Li'annahum laisu fi martabatin wahidatin, karena bahwasannya mereka tidaklah dalam satu martabat. Wal muradu minal azmi huna as-sabru, jadi mereka enggak dalam satu martabat, artinya berbeda-beda martabatnya. Jadi kita itu berbeda-beda martabat kita, ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang secara syariat yang paling tinggi adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi. Ini secara syariatnya begitu. Hakikatnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bukan yang paling banyak ilmunya, bukan. Ya. Jadi banyak ilmu doang enggak. Harus dua, ilmu dan akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Makanya kiai itu dua dia punya. Kiai, yang disebut kiai dua, ilmu dan akhlak. Ilmunya pinter doang, tapi akhlaknya kagak ada, belum jadi kiai. Akhlaknya doang bagus, ilmunya kagak ada, juga belum jadi kiai. Jadi mesti dua, ilmu dan akhlak. Kalau pengen jadi kiai, pelajarin ilmu biar banyak, lo akhlak tingkatin. Bagaimana bersikap sama orang tua, bersikap dengan guru, bersikap dengan orang lebih tua, bersikap dengan saudara, bersikap dengan tetangga, bersikap dengan alam semesta, bersikap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita punya ilmu petang-tang petengteng, ya. Pengen jadi kiai enggak bisa. Orang malah jauhin kita. Tapi kalau kita punya ilmu, akhlaknya bagus, masya Allah, orang senang ya, dipakai orang. Akhlaknya kepada Allah bagus, akhlaknya kepada sesama bagus. Nanti yang tadinya ilmunya sederhana akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, takwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kamu bila wasitatil mu'allim, tanpa perantara seorang guru. Wal muradu minal azmi huna as-sabru, yang dimaksud daripada azm di sini, jadi ulul azmi adalah as-sabru, sabar. Ulul azmi, ulus sabri, orang yang mempunyai kesabaran.
Jadi sabar. Mereka diangkat oleh Allah menjadi ulul azmi karena kesabaran yang hebat. Ya, nanti kita lihat siapa saja. Apalagi wa tahammulul masyaqi, tabah terhadap segala kesulitan. Tahammul ini menanggung, memikul kesulitan, maksudnya tabah terhadap kesulitan. Sulit tabah. Ya, ini nabi, rasul, lihat ulama, kiai. Sabar, masyaallah. Belajarnya, ngajinya sabar, jadi diangkat sama Allah derajat. Sabar, tabah, dicela, dihina, dimaki, sabar. Awil jazmi atau jazmi, ya tetap, atau juga artinya keteguhan hati. Teguh hatinya, teguh. Jadi yang dimaksud itu as-sabru, jadi ulus sabrinya. Wal muradu minal azmi una as-sabru wa ta'amul masyaki awil jazmu, gitu ya. Awil jazmu. Kama fassarahu bihi Ibnu Abbasin fil ayati, sebagaimana menjelaskan akan dia dengannya oleh Ibnu Abbas dalam ayat fa afdaluhum, maka yang paling afdal di antara mereka adalah ya ul azmi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama sayyiduna Muhammad, yang kedua fa sayyiduna Ibrahim, fa sayyiduna Ibrahimu, ya sayyiduna Ibrahim. Fa sayyiduna Musa, sayyiduna Musa, fa sayyiduna Isa, fa sayyiduna Nuh sallallahu salawatullah wa salamu alaihi ajmain. Jadi ulul azmi ada lima. Ya. Pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini kita mesti tahu, Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan sampai kita enggak tahu siapa itu ulul azmi. Ini adalah maqam nabi atau rasul yang paling tinggi. Yang paling tinggi di antara mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayalihim, dan mengiringi mereka fil afdaliyati, dalam keabdolan. Siapa? Baqiyatur rusuli, setinggal para rasul. Nah, jadi yang paling tinggi setinggal para rasul. Summa baqiyatul anbiya, kemudian setinggal para nabi. Para nabi, jadi ulul azmi, para rasul dan para nabi. Wa mutafawituna, dan mereka berlebih kurang fima bainahum indallah, pada apa yang ada di antara mereka di sisi Allah. Lakin akan tetapi yamtani'u at-ta'yinu alaina ala tafawutihim, akan tetapi tercegah, artinya enggak boleh menentukan atas kita atas berlebih kurang mereka. Ya. Li'annahum, karena bahwasannya, li'annahu karena bahwasannya, lam yarid fihi ta'limun, tidak datang atasnya apadanya oleh ya pengajarannya, enggak ada. Ya. Summa ru'asa'ul malaikati, kemudian para pemimpin malaikat, ka Jibril, seperti malaikat Jibril wa nahwi dan seumpamanya. Malaikat, setelah itu malaikat. Jadi malaikat berada di bawah para nabi, derajat mereka. Summal awliya, kemudian para awliya, khususan sayyiduna ya sayyiduna Abu Bakrin, khususnya sayyiduna Abu Bakar. Ya, khususnya ya khususan ya
Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakar. Wabakiyatu sahabati, khususan Sayyiduna Abu Bakar, khususnya Sayyiduna Abu Bakar. Wabakiyatu sahabati, dan setinggal para sahabat. Di hadisin kan ada sebuah hadis, innallaha akhtara ashabi alal alamina siwa nabiyina wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih para sahabatku atas sekalian alam selain para nabi dan para rasul. Summa awamul malaikati, kemudian awam para malaikat. Summa awamul basari, kemudian awam para manusia. Ya, jadi yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua paling tinggi adalah ulul azmi. Ya, ulul azmi. Yang kedua. Yang ketiga adalah para rasul. Yang ketiga adalah para nabi. Habis nabi, yang kelima adalah para malaikat. Habis para malaikat, ya, pemimpin para malaikat, ya, kemudian para aulia. Habis para aulia, ya, adalah awam malaikat. Dari malaikat ada yang awam juga. Bukan manusia doang awam. Awam malaikat. Yang ke-8 adalah awam manusia. Ada 8 tingkatan manusia. Jadi orang itu, makhluk itu di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya al-mutafawituna, berlebih kurang. Ini adalah salah satu daripada dalil adanya, ya, tawassul wasilah. Ya, berlebih kurang kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi nabi lebih dekat hubungannya kepada Allah daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Nuh. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam lebih dekat hubungannya kepada Allah daripada para rasul yang lainnya. Para rasul lainnya lebih dekat hubungannya kepada Allah daripada para nabi. Para nabi lebih dekat hubungannya kepada Allah daripada para malaikat. Para malaikat lebih dekat hubungannya kepada Allah daripada para aulia. Para aulia lebih dekat hubungannya kepada Allah daripada para awam malaikat. Terus, artinya apa? Ada yang namanya tawassul. Ada di sini berarti ada namanya boleh tawassul. Tawassul itu kita, ya, sebagai penyampai, kita enggak bisa tapi disampaikan. Kayak kita enggak bisa ke presiden, bisa enggak datang ke presiden? Datang sendiri menemui, bisa enggak Bang Adi? Enggak bisa. Harus orang yang dekat sama dekat presiden. Begitu pula sampai. Tapi boleh saja enggak kita datang ke rumah presiden? Boleh. Masalah sampainya enggak tahu. Sama kita, boleh enggak kita berdoa sama Allah? Bisa, boleh, silakan. Tapi masalah sampainya, diterimanya, wallahu a'lam bishawab. Begitu. Karena ada orang begitu ngomong, enggak ada tawassul. Kita sama Allah, langsung aja minta sama Allah. Allah beda sama orang. Iya, boleh minta, enggak apa-apa, enggak boleh. Silakan. Cuma sampai apa kagak kita. Kita di kita mau datang ke rumah presiden, silakan sendiri. Kan sampai sana kalau kagak di suruh pulang.
Jadi benerlah para ulama kita, ada yang namanya tawasul. Jadi kalau ada yang bilang enggak ada tawasul, itu bodohnya banget itu. Ya. Kalau bodoh boleh, tapi jangan banget-banget bodohnya itu. Berapa banyak orang datang ke rumah kita? Siapa yang datang? Si Anu bilang, saya lagi istirahat. Siapa yang datang? Si Pulan. Allah ya Allah. Masuk, masuk, masuk. Nah, kita lagi sedang-sedang itu. Sedang kagak enak. Kemarin ada orang datang ke rumah saya. Kemarin yang lain saya enggak bisa dah. Emang lagi kurang sehat kemarin. Pulang dari rumah sakit. Ya, habis ini dioperasi, kemudian badan meriang. Sedang-sedangnya itu, masya Allah. Ada orang datang ke rumah saya mau masuk Islam. Masya Allah, malam-malam lagi. Suruh masuk aja, suruh masuk. Jangan tunda-tunda. Suruh masuk. Gak apa-apa, saya sakit, gak apa-apa. Karena apa? Orang mau masuk Islam. Oh, setengah-setengah aja stop dulu, istirahat dulu. Artinya apa di sini? Ada orang tertentu yang boleh. Begitu pula kita kepada Allah. Idohun. Ini satu penjelasan. Qal al-Fasani berkata, Syekh Al-Fasani, wa qudimatil malaikatu, didahulukan malaikat ala rusuli atas para rasul, bi dzikri, dalam penyebutan, ittiba'an, karena mengikuti, li tartibi wujudi, bagi tertib wujud, ya, bangsa adat, tertib adatnya, gitu ya. Ya, didahulukan malaikat. Jadi tertib adatnya duluan malaikat daripada rasul. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, muqaddamatun fil khalqi, didahulukan dalam penciptaan. Jadi Allah duluin penciptaan malaikat, setelah itu baru ya para rasul. Aw li tartibil waqi'i fi tahqiqi ma'na risalati, atau untuk mentertibkan, untuk tertib yang terjadi pada menetapkan makna risalah. Fa innallah ta'ala arsalal malaikata ila rusuli, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus para malaikat kepada para rasul.